Takjil adalah hidangan untuk berbuka puasa yang dapat kita jumpai pada saat bulan Ramadan. Biasanya, para pedagang takjil berjualan di satu tempat khusus untuk menjual takjil. Salah satunya di Kampung Ramadan ataupun Bazar Kuliner yang ada di depan Masjid Mukorobin, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jam 2 itu sudah di sini. Cuman pas full ramenya itu sekitar jam 4 sampai setengah 5 sampai berbuka puasa. Terus kalau untuk tempat ini sendiri tuh Bapak ngontrak atau udah tiap hari jualan di sini atau gimana? Ya, kalau untuk tempat kita di sini sistemnya kerjasama sama Ketua Pemuda dan Takmir Masjid di sini, Isma. Ya, jadi kita asli di sini, kemudian kita kerjasama dan kita membuat tenda ini bersama-sama. Jadi kita nanti ada sistem apa ya, bayar lah istilahnya gitu, cuman seikhlasnya ke pihak Risma, ke pihak Takmir dan ke pihak Pemuda. Oh, berarti seikhlasnya ya? Oh, seikhlasnya. Jadi kan nanti ada setiap yang titip, kan jadi ini barangnya titip-titip. Jadi nanti kita masukkan, kita ambil per kepalanya, biasanya satu kali dia nitip itu kita ambil 2.000, 2.000. Jadi kita sisihkan untuk infak. Jenis makanan dan minuman yang dijualnya pun beraneka ragam. Jadi tidak heran jika banyak sekali masyarakat yang datang untuk membeli takjil, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Selama berjualan takjil, para pedagang mengalami kenaikan omset. Dagangan yang dijual pun laris manis dan tidak pernah sepi pembeli. Rata-rata, para penjual mendapat pasokan makanan dari masyarakat yang menitipkan barang dagangannya. Eva Sari Kurniawati, Gerabak TV melaporkan.